Lagu enak banget bro, lagu progre ini ya, agak-agak serem gimana gitu ya. Serem, malam Jumat kali ah. Ini namanya Deep Ender Progressive House bro. Oh, enak nih bro, bisa bikin terbang kekayangan nih. Bisa bro, bisa ke alam barzah juga. Kiamat dengernya bro. Kita akan membahas 4 subgenre Progressive House yang sangat terkenal dan sangat familiar di telinga kita, yaitu Deep Progressive House, Underground Progressive House, Tribal Progressive House, dan Circuit Progressive House. Sebelum itu, yang belum subscribe, subs dulu dong, biar channel edukasi seputar genre musik ini semakin berkembang. Langsung aja, gets in the beat. Pertama, Deep and Dark. Deep and Dark ini adalah fusion dari Deep Techno dengan Deep House. Kita dengerin kicknya. Kicknya berasa deep banget ya. Disusul bunyi snare yang kaya akan reverbnya. Kalau kalian nemu musik yang deep begini dan reverbnya dalam begini, berarti antara Deep Progressive atau Deep House. Lalu shaker untuk menunjukkan bahwa beatnya cepat. Masuk ke bassline dan sub-bass. Biasanya sub-bassnya beritme cepat, lalu disusul sequencer yang cepat juga. Lalu kita masukkan hi-hatnya dan juga overhead. Nah, ini dia. Penanda yang paling kuat adalah percussion atau instrumen sisipannya. Seperti ini. Ada seperti bunyi bongo atau ethnic percussion yang plus reverbnya juga harus berasa. Kalau perlu ada echo-nya juga bisa. Kalau nggak pakai bassline dan sequencer, drumnya seperti ini. Nah, genre ini biasanya dimainin oleh Matan Kaspi, Stan Kolev, Anthony G, Space Motion, Goy Mansur, dan yang lain-lain. Yang kedua, underground sound. Pada dasarnya progresif itu nadanya ceria atau mayor. Namun seiring waktu, beberapa produser melakukan manuver menciptakan nada-nada minor dan memainkan di klub-klub malam. Maka disebut underground sound. Coba kita dengarkan kicknya. Kick soundnya berasa clubby banget. Lalu ketukan hi-hatnya menggantung seperti ketukan triplet, ditambah dengan overheadnya. Lalu kita dengarkan snare-nya. Snare-nya tidak terlalu kuat ya. Nah, lalu masuk ke percussion-nya. Lalu kita tambahkan sedikit elemen percussion-nya biar lebih berasa underground-nya. Shaker untuk menandai bahwa musik ini cepat. Kita masuk ke bass line-nya dan sub bass kebetulan agak gantung. 3/8 atau 6/8. Nah, ini dia penentunya, yaitu beat dari synth atau plug-nya.
memainkan aliran underground progressive ini seperti Jerome Ismail, Itomi, Jay Velarde, Javi Reina, dan yang lain-lain. Ketiga, tribal. Basically, tribal ini hampir sama dengan underground sound. Yang jadi pembeda yaitu instrumen percussion di dalamnya, seperti bongo, konga, tamborin, rimshot, dan yang lain-lain. Pokoknya kayak akan percussion deh. Kita masuk ke kicknya dulu ya. Kicknya itu harus punchy abis. Punch banget ya. Lalu kita masuk ke ketukan hi-hatnya. Lalu kita masuk ke shaker. Mereka ini yang menggiring kita bahwa musik ini cepat. Nah, bedanya setiap beat kick akan selalu ada kombinasi antara clap dan snare. Jadi soundnya akan berasa tas, tas, tas gitu. Ditambah bunyi tom yang offbeat menambah irama semakin asik. Dan pastinya percussion tidak boleh lepas karena ini kuncinya. Dengan mendengarkan beat drumnya saja tanpa chord, kita pun bisa asik dan enjoy mendengarkannya. Lalu masuklah bassline dan subbass. Bunyi bassline dan subbass yang mengikuti beat bunyi tom tadi. Sama dengan underground sound, tribal pun memiliki ketukan yang offbeat. Lalu kita masukkan plug atau sequencernya. Sirkuit. Nah, sirkuit ini kurang lebih jenisnya hampir sama dengan tribal. Namun, dia memiliki ciri yang unik, yaitu gebugan kick yang sangat punchy abis, ditambah clap dan snare yang sangat kencang. Jadi ritmenya lebih noise, lebih keras, dan lebih berasa distortion-nya. Kita mulai dari kick-nya ya. Nah, untuk kick-nya itu sendiri, dia lebih berasa clubby dan punchy. Perpaduan antara underground dan tribal. Lalu kita masuk ke hi-hatnya. Kita masuk overhead. Dan shaker yang membuat beatnya semakin cepat. Sama seperti tribal, dia pun harus memiliki percussion di dalamnya, tapi tidak sebanyak tribal. Lalu akan ada rain yang nyala-nyala, seperti bunyi lonceng. Jangan lupa snare-nya yang jadi tombak utama di jenis karakter sirkuit ini. Lalu kita masuk ke bassline.
dengar bass line-nya agak ada distortion-nya ya, agak keras. Nah, untuk sub bass-nya, untuk bagian sub-nya. Itu adalah perbandingan antara 4 lintas genre di bawah dari subgenre progressive house, bisa disebut secondary genre. Buat kalian yang belum tahu alirannya apa, bisa cari artis-artis yang memang mempunyai genre tersebut. Oke, kurang lebih gue mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian, mohon dikoreksi di kolom komentar. Cemiu. Sekali lagi, gue himbau buat lo semua, subscribe sekarang. Jangan cuma nonton doang kan. Bantu gue untuk meningkatkan kualitas di setiap video-video selanjutnya. Gue Futra, pamit undur diri. See you on the next feeds.